saja perlu saya sampaikan pula bahwa dalam OPM tersubsidi ini Pemprov Jabar hanya menyediakan sejumlah 6.000 paket yang terbaik ke 3 kecamatan. Tadi saya sebutkan Selokan Jeruk, Majalaya, dan Bojong Soang. Hari ini 4.000 ya, 2.000 di Selokan Jeruk dan 2.000 lagi di Majalaya dengan harga yang sudah disubsidi senilai 80.700 untuk 4 komunitas. Untuk itu sekali lagi pada kesempatan yang berbagai ini saya ucapkan terima kasih pada jajaran dinas terindak Jawa Barat dan Kabupaten Bandung serta semua pihak yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan OPM bersubsidi ini. Harapannya ditambah Pak Yud, Pak Kabid.